Rotinya gede banget. Ini biasanya itu buat sarapan tuh enak. Tuh lihat segendut gini. Harganya berapa? Mbak, yang gede gini berapa, Mbak? 28 ya? Gede gini 28.000, guys. Tuh. Segede gabah. Lebih 5. Ada rasa coklat. Ini rasa coklat. Nah, ini ya. Ini deh. Ini. Ini isi si manis. Ada isi ya? Kopong. Kalau ini ada coklat. Nah, kalau mami tuh suka kayak muffin-muffin gini, guys. Suka. Ini rasa coklat. Ini yang blueband kayaknya. Ini yang Oreo tinggal satu. Enak juga. Kalau ini yang Choco Mocha. Ini yang pandan roll. Nah, kalau baby Asko suka yang banana. Yes, lanjut. Ini ada yang coklat. Coklat roll. Kalau yang ini yang cheese. Ini yang pizza. Pizza juga enak sih. Pizza. Ini Jackie. Pizza ini Milano. Bedanya apa? Ini apa sih? Oh, ini Oreo juga. Baby Escape ini mau beli yang ini. Tapi dia ngambil yang ada pisang. Kayak gitu tuh. Ini yang dulu viral kan, yang kayak gini tuh viral gitu kan, yang asin-asin. Nah, yang ini sih si Korean garlic. Pertama kali juga kan yang Korean garlic gitu kan. Ada yang banana tigres. Kita mampir ke tempat makan. Kalian mau makan siang, berhubung mau sama Dendy sama baby Astel. Ini makan siang, jadi kita makan siang di Estelin Jual Indonesia. Mami lagi pengen makan nasi gorengnya sama Dedi pesan mie ayam. Mie biasa roti aja. Oh ya, kita mau nyambungnya roti tadi. Ini Mami mau nge-hypein kalian. Mami mau bedingin kalian sama roti coklat yang satu ini. Apa sih sama juga? Ini tapi ini favorit kita semua. Wow. Oke, mari kita coba. Yang pertama Mami mau nyoba. Udah lama ya kita gak mukbang ya. Buat yang rindu sama Mami mukbang, nah ini saatnya. Udah lama gak mukbang. Nanti pas bulan puasa kita mukbang ya, sambil buka puasa ya, insya Allah ya. Semoga Mami ada waktu yang banyak. Karena repot banget loh sebenarnya ngonten sambil ngurus baby tuh suatu nikmat yang gimana gitu. Tapi dijalanin aja. Soalnya hobi. Gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim, cobain ya. Ini kayak ada ciri khas sendiri ya. Gak sejaman dulu. Kayak khas banget gitu. Kayak misalnya Solaria, Estelle, terus ada lagi Bahaseri. Itu punya ciri khas apa tersendiri gitu rasa nasi gorengnya. Kayak apa gitu. Walaupun buat di rumah tuh gak sama. Nah, itu juga aneh tuh. Padahal sama bumbunya tuh kayak sudah Mami intip-intip kan. Tapi baru kayak ada resep rahasianya gitu. Enak banget. Hai guys, welcome back to the video. Ini bisa all story. Ini bisa all story guys. Guys, Mami lagi weekend. Jadi hari ini mau ngajak biasa jalan. Tapi sebelumnya kita mau beli roti dulu. Ini rotinya,
rotinya gede banget. Ini biasanya itu buat sarapan tuh enak. Tuh lihat segendut gini. Harganya berapa? Mbak, yang gede gini berapa, Mbak? 28 ya? Gede gini 28.000, guys. Tuh. Segede gabah. Lebih 5. Ada rasa coklat. Ini rasa coklat. Jadi ini yang rasa coklat, kulit. Kalian bisa lihat. Gede banget kan. Wanginya semerbak banget gitu. Terus rotinya masih hangat tuh, masih ada embun-embunnya. Kalau ini yang rasa kayak apa namanya? Ada kismis sama asin-asin gitu, gurih pokoknya ini. Jadi dia tuh kayak emang kismis gitu. Kalau ini yang udah dipotong gini, harganya udah 500. Gitu. Ini kayaknya sama semua deh. Sama rasa gitu. 20. Apa? Coba dah, yang bulat-bulat. Ada isinya deh, ada yang coklat, ada yang ini. Yang isi coklat kan? Ini mau beli yang mana ya, wangi semua soalnya. Kayaknya yang asin aja deh. Yang asin aja deh dia. Gitu, kita beli yang asin aja. Nah ini ya. Ini deh, ini. Ini isi si manis. Ada isi ya? Kopong. Oh ini ada coklat. Nah kalau mami tuh suka kayak muffin-muffin gini guys. Ini rasa coklat. Ini yang Blueband kayaknya. Ini yang Oreo tinggal satu. Enak juga. Kalau ini yang Choco Mocha, ini yang Fondant Roll. Nah, kalau baby Asko suka yang banana. Yes, lanjut. Ini ada yang coklat. Coklat Roll. Kalau yang ini yang cheese. Ini yang pizza. Pizza juga enak sih. Pizza ini Jackie. Pizza ini Milano. Bedanya apa? Ini apa sih? Oh ini Oreo. Lebih escape ini mau beli yang ini. Tapi dia ngambil yang ada pisang. Gitu tuh. Ini yang dulu viral kan. Yang kayak gini tuh viral gitu kan. Yang asin-asin. Nah yang ini sih si Korean garlic. Pertama kali juga kan yang Korean garlic gitu kan. Ada yang banana tigres. Jadi kosong kayak keong gitu. Kalau ini kayaknya ada pisang kayak coklat-coklat gitu. Udah makan ya? Udah yuk bayar. Oke kita lanjut nanti pas kita cicipin. Oke guys, maaf ya tadi sempat kepotong karena baby Aska-nya tuh udah gak sabar banget. Jadi kita mampir ke tempat makan. Sekalian mau makan siang, berhubung mami sama Daddy sama baby Aska. Jadi makan siang, jadi kita makan siang di Estelle Juara Indonesia. Yeay. Mami lagi pengen makan nasi gorengnya sama Daddy pesan mie ayam. Baby Aska, roti aja. Oh ya, kita mau nyambungnya roti tadi. Mau ngerecehin kalian. Mami mau ngerecehin kalian sama roti coklat yang satu ini. Atau pisang aja. Ini favorit kita semua. Wow.
enak banget. Ada crunchy-nya, nak. Pisangnya di dalamnya ya. Ini udah biasa tuh suka banget makan pisang. Nah, setiap beli hoti pasti cari yang ada pisangnya. Tapi pisangnya di dalam, Mak. Ada yang mau cari pisangnya. Ya, sebentar dulu. Pisangnya jadi tuh ini udah 1 bulan lagi menuju Ramadan, udah banyak banget tempat-tempat makan yang baru ya adanya. Jadi mami tuh sekalian update karena di bulan puasa tuh insya Allah bakal kita ada vlog bukber ya, sekali-sekali kita nanti buka di luar, sama nanti mami mau buat vlog yang masak-masak di rumah, jadi bakalan seru. Ini makanannya udah matang. Mami mau ambil dulu. Oke, tungguin ya. Guys, ini pesanan Mami. Wah, Mami lagi pengen banget mie ayamnya. Terus sama nasi gorengnya. Nanti paling betul. Baby Askanya lagi sibuk makan kelempang. Ini orang Palembang bener ya, suka makan kerupuk kemplang ya. Yaudah, Daddy lagi mau makan. Makan dulu. Siapa yang suka makan menu di Esteller? Kayak apa? Kayak ada khasnya gitu deh dia nasi gorengnya. Oke, mari kita coba. Yang pertama Mami mau nyoba. Udah lama ya kita enggak mukbang ya. Buat yang rindu sama Mami mukbang, nah ini saatnya. Udah lama nggak mukbang, nanti pas bulan puasa kita mukbang ya, sambil buka puasa ya, insya Allah ya, semoga Mami ada waktu yang banyak, karena repot banget loh sebenarnya ngonten sambil ngurus baby tuh suatu nikmat yang mana gitu, tapi dijalanin aja soalnya hobi. Gimana ini, bismillahirrahmanirrahim, mau cobain ya. Ini kayak ada ciri khas sendiri ya. Udah sejaman dulu, kayak khas banget gitu. Kayak misalnya Solaria, Esteller, terus ada lagi Beraseri. Itu punya ciri khas apa tersendiri gitu, rasa nasi gorengnya kayak apa gitu. Walaupun buat di rumah tuh gak sama. Nanti juga aneh tuh, padahal sama bumbunya tuh kayak sudah Mami intip-intip kan. Tapi baru kayak ada resep rahasianya gitu, enak banget. Coba mie ayamnya dulu. Sebenarnya ini mie ayamnya Daddy, tapi kita selalu battle kok kalau soal makan. Gak punya siapa-siapa, punya sama-sama. Mami suka di sini mie ayamnya tuh pakai mie apa gepeng kayak gini, kayak khas aja. Wow, muncet. Nah, berarti mau kita coba. Ada kuahnya. Maknya sudah. Karena belum makan siang ya. Oke, lanjut lagi ya. Pesan apa? Makan kopi pisang aja ya. Saya nanti makan tuh belum. Ini sambil nyuapin baby Asta
makan. Dia biasanya makan pisang, karena kan nggak bisa makan yang kita makan. Jadi dia biasanya makan pisang. Cuma tadi sebelum pergi dia udah makan oatmeal. Jadi nggak kenyang, dia lagi fokus sama kerupuknya. Kerupuknya dikit banget, boleh minta lagi nggak sih? Boleh. Udah masih tuh ya, Kak? Mau aja apa ya? Hah? Mami mau minta kerupuk baru biasa. Tadi aja boleh. Habis soalnya. Bentar, kita minta lagi ya kerupuknya ya. Nah, lagi masih makan. Oh, dia mau megang sendiri. Bentar. Ini gak bisa, minta sama masnya dulu. Dia hobi banget megangin kerupuk. Iya ya, bentar ya, kita minta sama masnya ya. Itu kerupuk apa? Udah. Udah. Nah, ini minta sama masnya. Terima kasih, Mas. Nah, banyak sekali. Mas, jangan banyak-banyak, mati deh. Satu aja. Oke. Ya udah, mau lanjut makan sih ya. Oke, guys, makasih ya udah ngikutin Momi hari ini. Nanti kalau Momi sempat, Momi bakal vlog belanja. Soalnya Momi tuh mau hunting baju buat lebaran, masih lama. Buat ini, buat apa namanya, buat buka puasa. Pokoknya mau jalan-jalan aja sekalian hunting. Soalnya udah mau mikir banyak banget bazar baju buat Ramadan sama lebaran. Jadi Mami pengen jalan-jalan. Nanti kalau mungkin Mami sempet dan gak terlalu hamil, karena ini weekend bakal Mami shoot. Oke? Makasih ya udah ngikutin keseharian Mami. Buat yang selalu doain, yang selalu setia nonton vlog Mami. Ya, sekarang terima kasih buat doanya. Semoga doa terbaik kembali kepada kalian yang mendoakan Mami. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen yang positif video apalagi yang pengen kalian lihat dari Mami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.